dengan Nabi. Ba'dullah. Tetengah kuah khandak. Susah ini dalam dunia
hawa di kesenang itu ya, wadih hawa di kesenang itu ya, ingat akhirat lebih kekal, lebih baik. Wadih itu sahada baik kusuhada nah kesenangan tinggal di akhir, di akhirat. Jadi yang berikut, maka perlu pegang nikmat akhiratnya, baka ulla fana ala kekal hana fana fana. Tapi itu tak boleh senang terikuti, ada senang tiada. Ya kan? Ya. Nyolong enggak ada mukawinya pun. Baru menghayal tim mukawinya ke bahagia. Lupre. Itu pekerjaan. Usaha. Lihatnya duduk. Di atas. Kecewa kemasraan ini begitu cepat berlalu. Kecewa kemana-mana duduk yang mengkawin tidak aku mengkawin yang berlian yang kering yang ini yang iya gak menanti tidak aku mengkawin ngeji uroji menyambil getah payah peluh. Itulah dunia. Dunia. Ada dan puasa. Tidak puasa. Ini kali wajah orang belum hek daripada jauh lah. Upun tak lawa adik-adik. Ya, tak boleh dipajar. Ya. Mungkin tua dan lah bibu dapat juga nama ngani no kata blo demang tak blo pecah di tenek babi tidak ada penyoka nama ngani kata dia nak ada dahong pada babi joko lagi bibu hai bibu hai bibu kata dia nak. Ya tak boleh, dia terawai pada itu lah. Mengaji dia ada. Tapi waktu dia mengajinya, butingan. Ya tiba juga makanan mengain hidupnya waktu dia mengaj. Yang mengajinya habis-habis makanan saya kira. Yang habis-habis makan. Ini yang beda-beda ada mengain. Lemah-lemah-lemah-lemah-lemah-lemah pejuh-pejuh-pejuh lihat-lihat-lihat-lihat-lihat dari hinan merubah jid ke rubuh rubuhnya lagi be kasturi tidur kumangat beru dari makanan dan syurga jid ke rubuh pahamahat be. Beda ngainai dunia juga ada beda pejuang makanan lepah mangan hau berapa hau berapa berapa ke juga ada nak berapa ke nak berapa ke oh lagi baikkan suri berubah ke eh ya eh pejuang di mana ya kan berubah ke bintu ya bintu itu bintu kata berita tak pun kita ya kubru ni tu ya 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 kan
อันนี้เป็นอย่างที่ให้พูดแทนกันด้วยมาทำนาเรื่องปั๊มหามหายดูดอยอุดมอยู่ตัวเองยังฮาวาติดแท้ๆบรอบาเยอะเกินวันก็ได้ยังกี่ละกี่ยันดูยันยังแค่นั้นอะไรเงี้ยไอ้กิจตุกุลิสุบะสมบูรณ์สุบะสมบูรณ์นะอีดีมโนยากรรมที่อยู่ปุ่มดาด้วยกับพี่นักวัดวาลียังนั่งปีกันดีสบายดีนักวัดวาลีไม่รู้ya ada tuh hati, apa? Ini aja kubuat di itu ya. Nah ada apa nak? Ada. Tiga ratus pun nanti si A lagi. Ya ada tuh hati, tapi saya beda udah habis dua hati sih. Kenapa aku tidak berpotong dan yang meludah dan meri yuk wikuh, yuk bedai kenapa tak berpotong? Kenapa tak berpotong? Tapi yang tiga ini yang ganti teman-teman dari-dari dia tu hancur hancur ga yang berpotong dalam curga begini-gini dia tanya patro ni jaman jadi kita jampi hai-hai noi kengkane noi gun jangan rot ramlah okum ni ramlah nak tau ringlik kakak di hilau begini uji api kap kagak ngeteng lo gak mudah lo jadi yang nampak suruh di lori nang doa kejahat Rasulullah kata yang kibadah lo yang kita mau juga lo macam dah lo Rasulullah urung doa apa nih yang mau juga mudah lo anda bayar bayar di neraka, maksud dia di Tuhan juga, anak di Tuhan geno. Itu yang saya ingat, enggak di rumahnya anak lagu hari. Nek lah juga abang lah. Nek Fatimah aja ke dek. Dek tiba, dek tiba. Nah awak aduh nah awak kan mudahnya kita pergi maka tak boleh lagi yang dengan kita pergi bacara untuk dia gede ya kan moga kaya cuma ibadat yang pergi susah hati kita rencana buka-buka roda yang tinggal rencana tengah pujungan roh tu buat roh tu lelong kan yang ni tak ke yang cuma tiba mentang pun saya tak cuba maka Allah nutus rasul ya betepu deh ki bancara tanyo betro surga ya untuk bu surga ya yang kira kita berapa ke kali kita bahas yaitu lagi pegawai Allah dalam Al-Quran yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim
untuk damai syurga. Nyan hana yuk dalam en dibna na hatta kekubahai bangiduya. So, keluarga yang kekubahai bangiduya. Kanya tetapi hati yang bersih, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera kan? Adalah hati yang kana bak sifat hati yang jitu pangkai dengan syurga. Itu pertama iman, kedua akhlak, dua buah pastikan iman yang punya dalam dada kekai sampai mati. Yang kedua hatinya berakhlak, akhlaknya kan sifat tubuh menyogot fisik agak kendari ganteng, menyogot akal yang kendari akhlak, akalnya mananya hati. Pertama iman, yang kedua akhlak. Imannya yaitu na akidah utanyo pertama dengan tak miliki ilmu akidah. Ilmu akidah dalam tingkatan ilmu muamalah. Ilmu muamalah lawan ilmu mukasyafah. Yang ji usaha ji ngemernong sehingga ulama nepemudah katanya nepegak rumusan ilmu tauhid mengat mudah dan menolong diri dayo tinggal pegak ino etiket di mengpuluh untuk menghasilkan akidah tauhid yang benar. Yang kamerno sampai besar akidah mengat gekun ditanyo na iman lamda, iman lamda. Na ilmu sabote ngan ilmu ya, nyan hanjit dapurno, ada dapurno, yaitu ilmu mukasyafa. Tu dalam istilah tu ilmu yang katuk bak tingkat ma'ri. Makrifah yang hai so yang bila Allah belum biasa hatinya menjaga kebersihan hati, maka terupa tingkat ilmu mukasyafah. Karena ilmenya iji artinya ibarat cermin. Cerminnya de bermacam gambar dalam. Ada ubi-ubi cermin, tapi area-area jemur dalam cermin. Cerminnya baru de baik utuh. Munyo tutup atau utuh yang ditepul dalam. Maka orang yang bersih hati, gemujahadah, gepu bersih hati dari sifat-sifat tercela, semakin bersih, semakin semakin bersih, semakin ditemu dalam. Begitulah ilmu-ilmu hal yang raib yang menyangkut dengan alam malakut
ada pada hati yang bersih. Jadi orang yang peka ke nanda, kerja ilmu orang yang nyam, ke ilmu gerumpak dia orang yang ilmu ilham. Kerana mereka dari murno, tapi yang murno sahagai dan berusaha untuk membersihkan hati lewat rumusan-rumusan ilmu muamalah. Ilmu muamalahnya tauhid yang kita mulai ilmu muamalah. Nyokan muamalah tak jelas beka. Ilmu itu betul beramal dengan Allah. Ilmu fikah, ilmu tasawuf. Menyokat tu buat tingkat ilmu mukasyafah yang semakin tinggi dan kuat iman. Dah mati. Sebab semakin kuat makrifah, semakin kuat iman. Semakin kuat iman, semakin pemakut ke Allah, semakin tatuli Allah, semakin de kebesaran Allah. Yang pertama mengajak ke ahli syar lirna iman dengan bawa ilmenya benar akhlak. Akhlak di bahan akhlaknya, akhlak adalah kemampuan tanya tahan selera nafsu, tahan emosi yang geken dengan iffah, terpelihara, sanggup kontrol selera, sanggup kontrol emosi, tapi kontrolnya bersesuai dengan ilmu. Betul semua ilmu syariah yang geken sifat adil. Apabila kita tanya kita kontrol selera itu, kita kontrol emosi itu sesuai lagi genari syariah ilmu yang dipenuhi oleh Allah yang geken adil. Untuk jauh akhlak berarti bertanya memastikan diri iffah dan diri adil. Iffah selera itu selera macam-macam, selera makan, selera minum, selera berbicara, selera harta, selera kemegahan, selera pujian, macam selera nafsu. Ya kan? Hawa tu bi pujo ego, hawa bi perayu ego, hawa bi hormat ego, hawa nyong, hawa dia. Awak kan hari tanggung yuk oleh Allah. Nyentul ni hawa-hawa. Tapi, tunyan bersesuai lah ke? Gak tahu dalam syari maka perlai lima ya. Maka tu pula dah lima hari-hari. Olehnya kontrol emosi, turn emosi, berpengaruh emosi. Ada ke emosi bukan bengih tak, sedih emosi si, senang emosi. Emosi si rasa senang, rasa sedih, rasa gembira, rasa bengeh, ni emosi, ni kontrol. Bet senang hanamu papa, susah hanamu papa dia. Bet tempat yang you susah berusaha dia. Bet tempat yang you senang bersenang. Ni kai kontrol emosi. Bet tempat yang you bengeh. Bunyai batu payu rida berita. Jadi
Gak akhlaknya, kerana punya tagai-tagai, kerana sedih tagai-tagai, tapi sedih dan marah, benci itu pada tempatnya sesuai dengan batasan-batasan. Ya. Minggu purno ilmunya, lah ilmu syariat umum di pertama lah ilmu tasawuf. Nya kata akhlak. Mesti ji tanyo ba ibadat guyu senang. Nah, nanti senang ba ibadatnya kata akhlak. Munyo kalau itu senang, melongkar. Jadi melongkar. Men ada anak senang. Tapi tenang-tenang rote, yang tengah ada bukan rote, dan tanggal bibi. Hai tapi tak bukan rote ni, mangat gak bibi, tapi payah tak bukan. Itu malaknya ke, kan mujahad, mujahad. Akhirnya, tanya menjadi orang yang punya hati senang pada kebaikan. Siap mengikuti aturan agama. Olehnya susah buat tempat yang begitu susah. Kedosa begitu susah. Menyuai tim susah kedosa. Hana merasa salah dengan kesalahan yang tidak hana ke akhlak. Hai tim galak kepada kebaikan yang tanda golongan akhlak. Jadi kemampuan kontrol selera dan kontrol emosi bersesuai lagi aturan ilmiah syariat, kemampuannya dekat akhlak. Maka segolongan akhlak bermati dilek. Karena hidup baru juga atau syurga pertama na iman, yang kedua gerak akhlak. Yang sahab menyo galak juga menyo ia kenaraka menyo galak kesenang tapi-tapi kemangat tapi-tapi olehnya pun sempurna hana kekurangan menyukinan semangat nyen mengabi mengabi inau pasti hati yang punya iman dalam dada dan akai akhlak bukan mana dia bergerak akhlak yang payah benar ilmu hai maya hala taturi halu-halu kibanda kontrol mana selera yang halal, mana yang haram, mana yang berfala, mana yang berdosa. Emosi menanti munyok tanya hana bengih takai-takai ni lagi kelidik munyok bengih hana mupat-pat lagi leh tanya ura baik lagi kelidik juga baik lagi alik buat tempat yang harus marah itu harus marah pada tempatnya. Pada tempat yang hanjik bengih, hanjik bengih, baik bengih. Dan cara bengih, bengih karena Allah. Bengih karena nyantul mungkaran. Dengan cara-cara yang benar. Maka butuh ilmu untuk cara pegat atayan yang kegempurno dalam ilmu tasawuf.
kan mulih tasawuf ukuran fardu in wajib dosa punya kan kata doa sumayang kat selesai dan doa puasa kat selesai ilmu yang menyangkut dengan kewajiban-kewajiban akhlak yang dalam hati yang wajib merno kurang fardu yang wajib yang lebih yang ke fardu kifayah. Maka pu kesimpulan ini yang inti menyokah berhasilnya ke berhasil yang paling dekat dengan sukses untuk dekat dengan Allah yang paling rayu dekat dengan Allah dan syurga dekat dengan Allah dengan di akhirat lah merida Allah rida Allah dekat dengan Allah yang nikmat yang paling nomor satu yang kedua syurga menyurung yang kata tingkat tinggi kelih ke syurga galak hanya dekat dengan Allah dekat dengan Allah cuma untuk adanya untuk merubah hati yang boleh usaha minta ilmu beribadah beramal untuk ibubut ilmu ibadah mengatampi gerd hati boleh kesehat badan maka kita nyogu dapu punya kit badan tu baru karena yang pakai boleh badan yang sehat waktu boleh badan yang sehat ya boleh sumber-sumber kesehatan yang kehinan baru perlu makan, minum, ubat dan sebagainya. Dan apabila kesehatan badan yang dipakai untuk modal memperbaiki, menghasilkan iman dan perbaikan akhlak untuk dikehom ke atau syurga, yang kebaikan. Tapi waktu sehat nah kekuatan hanya untuk berbuat dosa itu racun. Nah, olehnya faktor benar harta. Maka sehat badan yang boleh, badan yang sehat, benar hati yang sehat. Hati yang sehat baru sehat tunjuk atau syurga benar iman benar al menyok badan yang sehat hai kerja abang pergi benar tenaga olehnya tenyok untuk itu bubur hatanya butuh juga harta butuh juga keluarga butuh juga bukan wibawa patut pangkai butuh juga keamanan kenyamanan hai baru pai dapu buat kan beraman olehnya guna pendukung maka Nabi sendiri walaupun perjuang agama di saat dilawan nah keluarga yang mendukung pertama Khadijah yang kedua Nafal Abu Talib padahal apanya nyo Islam ya henti nama Islam tapi tetap pelindung Nabi linya Khadijah pun mau ni letak kelemah bak tanya Allah
kesuksesan seorang lelaki sangat didukung oleh bagaimana istri. Menyuhi rumah ada dukungan berat, Mbak Pumut Kumeka. Menanti untuk sukses si istri dalam kebaikan benar dukungan suami ke ahli. Maka Nabi pun berkata, khairu mata'id dunia mar'atun salihah. Segegeut mata benda dunia perempuan yang saleh. Hai tingkat-tingkat itu kurang-kurang begak kaya weh bubut lagi yang giyu lama agama Khadijah. Nabi berarti berjuang lupa api harta untuk Nabi ya harta roh kopi itu Nabi ke kopi kerja. Ya kadang-kadang kita nyuri nang hang tu memang sedekah lah kau. Hang tu memang pukul lah ada pedak babi ini. Wate kena sedekah kegok nak kelum tak. Wate duduk tu macam kita ngajik nak kelum tak. Kena lupa tahu anjing tu. Ya kan? Banyak ada memang sedekah. Hotel hijau punya habis-habis. Kredit je. Nyawa gelong-gelong lain datang mah panjang tu main bubuk ke. Mendukung akhir. Akhirat. Mendilu tu tu ngejit. Ya kan. Pun tak mah baca duduk tak mah mari. Hotel kat jahitan mari kat tak mah gudang. Lebih nyentung belum pergi budaya itu dah. Maka yang mandu-mandu artinya pun apakah apabila bandung-bandung yang jadi pendukung untuk menyempurnakan hati wawang erat yang mandung jadi kebaik harta juga kebaikan apabila kedih burjuk. Tapi munyona harta hanya untuk lalai itu nyen adil yang kenikmat ya. Rugo gara-gara harta tambah lalai, gara-gara harta tambah modal hanya untuk lalu tua ke Allah, malah jadi modal untuk maksiat kepada Allah. Nyen kajeku penyakit. Jadi kan mati kan harta langsung bro tergantung how fungsi di namun malah kita mengsyurga dengan harta hai mudirka yang lu harta nak tak mengsyurga nanti nak beramal tidak beramal pula ibadah. Maka nyoke gambaran ni puasa dan nyawa kita mau puasa nyanilai berubah ini ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman wajib kegata puasa lagi wajib ke umat tergolong kata keput tujuan di puasa supaya kata menjadi orang yang bertakwa. So orang yang bertakwa yang ke orang kata orang berbegah pacar dan yang menjadi orang yang bertakwa na iman lam dada dan na akhlak watekana akhlak pasti sanggup berbuat sebagaimana aturan agama. Orang hai pubut lagi agama kenyan sebenarnya karena hati meliati pekan hati-hatinya ke hati hana akhlak puasa
ini sebagai latihan untuk memiliki hati yang berak, yang bertakwa. Maka cok momon puasa yang kena iman karena alam dada ubebiana ini. Yang kedua, wadai dah puasa pun nilai yang pun tak ada nilai lawan selera pun, selera makan, selera minum. Nyobroko ditanyo bu bungoh na tama bu coro waga tama ya tama seneng lah ya kan mahmi tama macam lah lincah berke jepi. Maka nah nafsu makan nafsu mi dengan puasa latihan lawan selera makan, lawan selera minum. Hanya karena pahala mengikhlaskan Allah. Tapi bukan hansi dengan seleranya, sebab manusia dengan selera makan tu orang tu selera mupat habis selera selera mututu yang dia tu pakai kau nami ma selera pegahaba yang hana penting hana perle selera membahas tentang hal-hal yang buruk ceritanya cerita aje cerita datang ke engkau cerita yang gua pupuk bro dia cerita ceri dia ya. Cerita kan cerita fit batil ha. Macam selera pokoknya HAI selera berbicara tahan selera jangan berbicara yang buruk dan yang tidak bermanfaat olehnya bergeyu berbicara yang bermanfaat dan yang baik bah kontrol selera bicara olehnya selera mendengar ya baik tak dengar yang getam mesti nyoba pegah apa ada yang hadir pegah yang getam pegah yang getam dengar lalu anak aku mumpat aku dengar macam ngedam di taban ha. Yang pi puasa puasa dia saya yang melihat ho yang gerak-gerak ke you ucap Quran ke roh yang kalian gerak-gerak kan ha. Bak yang nanafah lah tak kalah yang bahang lebih kalah baik kalah selera meli menansi selera bergerak awak tajak kenuh awak tajak kede awak merawa saya kain dua sagai rumah sepian oh jajak selera jajak tuh kecuali jaknya nak kebaikan. Malah kata tajak ni mufalah temu pengengan tidak duk tak mupat si kana bahaya upat si pengengan ni ju si kana cerita baganyan yang mudosa tu yang hana puli tengok 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 je pokok je wak mudosa tak minta urung-urung yang nak ceritanya pakat baik sepi hai tak duk lagi mana ni kamu krule tu sumpah yang selera-seleranya dun puasa hari tubuh untuk menghasilkan kemampuan hati yang berakhlak menaik kontrol selera menanti emosi tekan lagi udah yang ketinggalan tengok ku puasa dun jaga emosi
Tak ada kontrol emosi baik punya berai. Pulang tengah dia tu faham berai tu. Gerai berai baru berigen pada dimu. Dia pulang nak jaga awak tahu. Ini kontrol, tak tengah dia kontrol dia emosi. Supaya menghasilkan hati yang baik, yang berakhlak. Menyubit dan puasa lagi kan? Ian, kurea hikmai. Dan khusus waktu dalam bulan Ramadan, maksudnya tengah masanya bantu dari Allah yang serius. Anda bantam bulan lain. Maka menyubit ke curga, bumerumpet Ramadan sama beri. Kuma beri tiga kali. Kuma beri-beri. Yang berkata nak rencana-rencana mengabi tapi dia teruklah Ramadan kan dia jadi dia kata ala-ala sila boleh ya kali ya upah lo apa ni teman karena maka air kontrol selera mantan jak tak air muka pecah tak air muka limang tablau mandum menyen cakap ego dia kata hai lihat terong kata itu. Dia kata, eh, hai, dari badan. Hai, eh, menang-menang. Memang terawih tak eju yang bagah-bagahala. Pada yang bagahala, kenal tak jah. Hai, tertri-tri. Ya kan? Boleh ni, kat tengah tu, tengok terawih. Makan bagahala. Nabi, kam min sa'imin, laisalahu illah. Jom wakas dia burung patah yang naik kan dia enggerah lagi lainnya kadang-kadang dia enggerahnya pihak nafala pakan jemaah ketun dia ke puasa dia aku tua aku tak kakak bulat aku lah mangat langsing ke puasa kau minta pahala apa Allah kau untuk minta buka akhlak ya untuk langsing tak payah kat perut aku jadi semangat puasa ini anak pahala ya. Cuma nanti puasa karena Allah aduk langsing-langsing tantai gede tapi dia langsing gerau ya pupu dapat ini je tak minta akhirat dunia dia menumpa uroi yang tak minta dunia anak biar ke biar akhirat jadi pun kita pulang je pertama beriman imannya tanya kemampuan tanya adalah mencari ilmu dikatakan ilmu yang kena dalam tauhid ilmu ya. Untuk ilmu mukasyafah dengan berah dengan amalan-amalan yang lebih tingkat di Allah yang akan lebih sempurna lah tapi cuma ada yang kedua berjeroh untuk jeroh akhlak mampu tahan selera dan emosi yang kedua tahannya harus sesuai dengan aturan-aturan syariah aturan-aturan agama itu hendak adil jaga keseimbangan lagi tanya selera makan hana pajuh bu tagai-tagai dosa ke si hana pajuh makanan tapi mati itu tapi sakit dosa si pajuh di luar aturan pidau dosa selera makan silakan sesuai dengan batas-batasannya berhalal hai baik sampai buat tingkat hari sumber jih berhalal waktu terpajuh pergi berhalal hai sumber halal dari hatta halal kita yang tak belum ke ngempeng hala waktu tak berlaku pergi berhala si baik terpajuh naji-naji budak do'ah pun suci makan tu ilmu pun suci budak do'ah waktu terpajuh pun suci yang kan sesuai dengan aturan syariat nanti pula lain kelebu ujung ni punya ilmu yang do ilmu pejuh hubung
ilmu pejuang kut pibuna. Bebas aku ilmu pejuang kut pun ilmu tapi dia kata culak juga dalam kaitan menggerak. Oh kanya. So ini yang berhala, bersuci, baik tingkat haram, benar fahala lah. Yang benar ilmu. Ilmu. Ilmu dupu benar ilmu. Haa. Pu yang dapat buat bersesuai dengan ilmu. Pertama apa yang dapat buat pada tepuk ilmu yang berhala. Baik tempi haram. Yang baik menurut pikiran roh tu. Menurut pendapat roh tu. Hanya menurut tak roh pas menang pendapat. Tau pernotan ilmiah nampak aliran ditahan. Pegang aliran ditahan nak mencih buat aliran tentu hidayu yang pikiran yang kengken yang kengken sesuai agama. Tak pun butuh roh tu kengken dasar agamanya aliran ditahan ni. Ha? Tidak bermahai pegang agama hanya menang agama-agama ini yang kata aliran ditahan. Ai kuat dengung agama yang mana kajitnya Allah alam bisawab mana lebih kedua yang terakhir yang berhari kan dengar kan terima kasih sama-sama saya ucapkan kepada yang dia ya. Berikutnya ini buka sesi tanya jawab Umi-Umi yang ada pertanyaan yang kalian boleh dicatat dia menyampaikan Pak Kamu ataupun yang ingin bertanya secara langsung kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami kemudian saya tuan bertanya tentang fidyah puasa. Nabi drawa urung gasir iplohur ngalalu na pernah ketinggai puasa. Akan tetapi dino puasa dan kata tuan yang dia tu pertanyaan fidyah yang menggandang sama tanggung kubayi ini. Apakah dia telah lakukan fidyah yang menggandanya lagi atau pula di salah kemahin nah proses pula kemudian ke dokter ya mengenai dengan zakir zakir dia saja untuk mesti terlalu tapi dari saya kata menguang merokok kita, merokok dan jadi berbeda, artinya ada 2 kilo, masih 2 kilo kan, tajuk hanya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naim, halo, yang kemarin Nyana membaca pertanyaan yang karena Pak Sabah ya. Ayah, apakah bisa kita melepaskan hutang seseorang kepada kita melalui zakat yang kita berikan kepada orang tersebut. Nah, kita bagi hutang nah, tadi dia sudah jadi. Di lembok pertanyaan mohon jawaban ya. Yang pertama yang ku dengan fidyah puasa jid katulak berih lagi kaparah kemahin. Pertama yang boleh bahwa puasa menyotanya ulun tinggai puasa wajib kata buh tinggainya tinggai wajib hai wajib tinggai jadi tinggai tanya dengar urinang masa harim tak puas artinya hanjit puasa nyan wajib kata han saban lagi ada maya nyohino yang wajib tapi terhalang dengan hana suci
menyobat sembahyang, tiara menyembahyang. Tiara menyembahyang. Nyonyokkan. Ha. Nama ni dasar dia wajib, tapi karena hantib syarat, iaitu hana suci, tak wajib qada. Qadanya munyo tatingai secara sengaja wajib segera qada, munyo tingai secara udzur hana wajib segera, tapi baik melingke dhun. Munyo ka melingke puasa ke nyan kana selain dari qada nyan payah bu fidyah. Fidyah haji yang berhina si kare turo turo dan tinggai meleng tiga puasa wajib kai pulfai ya nak kapayah bayu hana kada-kada kamu kaleng waga puasa kadua bomo kati are menyenyo turo menyo dua uro kadua are nyo leuro kake lea lere mekaleng julo hana kada-kada kati plo jang kati plo kati yu ya kali mere turo makin te makin sama bayu karena kate ambat bayu ji yuk ke fakir fakir miskin tabayu ada jo ukuran teuro bunuh ke tabomot buka wate tajo betala ke pula yang pertama dalam buah daya Allah doa putailah ya tak minta-minta cara sebab menunggu tujuk fidyah puas halung juga rohnya yang nubuh fidyah puas halung tak ada rohnya yang kata lelaki pulang yang dia tahu kata you memang menjaga tim silakan menjaga tim. Hai oleh ni muno utang tanyo ibayu le lego utang tanyo gok ba gok bayu tetapi tanyo lom buta depu menyo tak saja nyan ke kreatifnya hanya ke bu Allah debu berada ke kreatif gajah mana beri hananya pakai kreatif Allah debu oleh nyan jauh dari hikmah iji membantu orang miskin satu hari hikmah ji terbantu tiraureung munyo dua hari ka terbantu leureung lah nya hikmah ji jadi sesuai hikmah dah le tingai bele bele hasil ji sesuatu yang jauh dari hikmah itu tidak baik. Hana gerak mana urung tiahana hana ngai baye junyo cara lain nyan ka kaudor ka bubuk jo ge ya betul-betul hana ngan geba gebaye tapi laki-laki metu bago nyo pan abe badong di are ne tolong nyolong pidiah long geron ne tolong mentulung de ana baye tadong lau dudu jadi lakang tak ketep tetapi Allah melihat puniat hati dah tayo pun minta-minta cara bebe bebe dia be yang doa oleh Allah nak pula tahu yang kedua tu jik jaket juk ke sira orang yang dah ada pendapat baik berbubuan ya jore runjo je ke pitrai jo jo te rauru kena nyan na pendapat kepada jid maka urung yang pupunya gedeng ada pendapat yan
Tetapi yang paling sempurna bila senef bumerata sekurang-kurang benar leher raula minimal lam sabok senef benar leher nyan yang biyubu yang sempurna. Kenapa kau? Hutang dah ke hutang hutang roh dah juga ya hanjur hutang zakat hak Allah dah hutang pribadi yang hak hamba jadi hana je yang puwawah je bayar zakat jatuh hanjur ke bayar kerana lain-lain kewajiban kewajiban zakat apa kewajiban bayar hutang tak jadi hanjur tabah buk dua kewajib yang kena debut sabar adalah semayang juluhur dan niat juga kata juga mana memang lu sabar saya kata semayang lah mandung maju kena debut malik kata niat juga ubina je mandungnya juga terima kasih jawabannya ya. Berikutnya yang ingin bertanya belum secara langsung. Kamu nasi laut nyopi kerja kamu amal. Pertanyaan berikutnya ya, kamu mbak tanam wakaf, ijit tabuh sewa mbak umang yang lain, maksudnya mungkin hasil dari umang lain. Kamu mbak tanam wakaf. Maksudnya mana tamu badan wakaf dia tamunya bayar teh sewa dan wakaf ayo tak sewa dan wakaf puji tak jauh tak bayar hasil dari dana lain juga bukan je yang penting bayar sewa yang baik anak bayar. Nah, pertanyaan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi, kita berkata ya, tentang masalah hukum. Saya hukum itu tak berkata jadi dan berkata yang dia hukum. Pada dia hukum memang aju dan yang pergi itu lama tahu. Menjaga Allah malam. Yang
harus bayi haji dengan barang ngempadi teman ngempadi nyanjing padi lain pinji pokoknya dengan padi sesuai dengan Islam roy ngempeng haji ngempeng haji pun terima ngedek ke orang sebagai zakat duda pubdo dia orang terima kan baru je. Benar berkali terima sebagai jaket. Dia tak ajak tak pun berdua juga peng sebagai jaket yang hitam, yang hitam. Apa tu? Di pakar jema di kahaya buku rota anak budi rota aja. Kiban? Pakar sok rota. Pakar jema sok baik kahaya orang lari. Nyan nesum kekurangan tanya oleh Allah. Nyan adalah kebaikan Allah, kebaikan Allah, sifat baik Allah. Hana pelumah, mana pelumah ku manusia mandung nak kekurang, nak kekurangan nyan kebaikan Allah, rahmat Allah, tu karunia Allah. Maka you bertanya, you sendiri bahamba sendiri Allah sendiri nasab bertanya juga kan dah bukanya bah dosa. Cuma fahla apakah hanana pede ju karena cobaan munyana pede ju nya akan cobaan ni. Tu pedung curga abang dayo, yang mendung ke ibu, pedung roka ayah nali coba, bilang tahu enggak? Mereka rasa andai ji, si at mateng ke pelumah curga badannya, deh tak kalian pakiban bahagia dan luar biasa penghuni surga budiadari, nyai pega, si at mateng ke pedung, ini aku tu mangan ni bedai. Han tak piu-piu ya ada tu apa buat. Hai tim tengok ju di benda tak ada tak eh ingat ke benda tu. Uro puasa malam di benda menyo tim pula. Ma pakang so nyo ke lah dunia nyo coba ni coba. Maka harus tahan berat. Buat yang paling berat yang tu buat karena buat. Menyedawan doa yang paling berat. Menyesuaikan yang serupan enak berat. Buhi na. Wino na. Ciu cawiri. Belage. Habis hotel tak duduk tak mopat. Pekan je. Ya. Depan ni. Tak ada lagi. Pernah tak kena berhaji nak ulang tau. Sesuai dengan nafsu dia. Mampakkan dia yang enggak jahit. Anda sesuai dengan nafsu. Hai tim tertari. Yang ini yang berat. Berikutnya ya. Yang menyangkut dengan jaga hati. Pilih dengan kumpul. Apabila ini nak kaitan dengan pertanyaan Allah saya. Apabila keluarga banyak utang, boleh kita beri zakat semuanya kepada keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, salah satu orang yang berhak terima zakat yaitu fakir miskin. Menyetapi zakat ke orang fakir tapi orangnya menagi sembahyang ya. Menagi jabi dan sehari-hari orang menagi stok penasah ke zakat ke orangnya. Dalam sedekah, buh sedekah wajib, buh sedekah sunat, dalam agama kagadu. Ho ile yang geyu utamakan juk sedekah. Tekun sedekah juk urung hajat. Menyolam zakat hajat karena miskin, hajat karena mu'alaf, hajat macam-macam. Yang geyu utama ile pun kurung yang saleh.
kurang yang na ibah ibadah. Nah, nyai utama ada. Munyo berbicara sah, asai kasih syarat ngerukun kata. Tapi bicara terima, payah jaga adab. Tu tidak urus kagujuk jaga kurang na hana semaya. Dia tak tentut dalam bagian dia leh kadang dia bayi ya. Tapi kena fahla ke ba Allah dia lah ilau man menyongan menyongan kebijakan kurang hana semayang berharap tinggal mengat ke semayang ni kena fahla nyokal ni makin tapi makin temah hana semayang pun tak temayang ada hana tak temayang pun aja ke yang gak baik. Malah dengan hana tabinya ruh itu mayangnya enggak baik-baik. Pakai hamba jaga anak itu mayang itu. Punya kapai aku itu mayang. Ini berarti baik-baik dia mengajak itu mayang. Mana berbicara sah, ya sah. Tapi berbicara kabul nama fahla je lah ilham. Maka harus ikut etika syari. Pertama buruh agama. Yang kedua adalah penyelamat sedekah burung sama hajat atau burung lelaki. Nah, burung sama-sama mahajat. Tiruhan itu pegahai. Tiruhan itu pegah agama lelaki. Ini soal dia falah tajuk. Kurung yang anak pegahai. Baik tak perih ke lelaki, tak serta. Kurung mahajat, anak mudah. Lebih dia falah. Tak ada burung lelaki di ke, ni. Situ ke mana? Kai-kai dia. Lelaki kena, kena pegah-pegah susah tu. Haji yang good nak gitu je bro. Nyanyi kabur melaka. Ya kan? Tapi pada hari nak orang lebih mahajam baknya. Mereka yang nak kuat melaka. Yang yang minta apa ya. Belum fahala. Zakat yang gayu tetap paling kurang benar leboh senef. Dan dalam sabah senef benar leheru orang. Kena keluarga tiro gean. Kita utang tajuk ju hak utang ke gean. Yang payah dang ada pendapat dia juk ke tiro ning di. Ai lagi yang urung juk urung semua buat je ke pitra tiro ju benar. Ana gak uu ke kan. Ana gejuk untuk uu bagi ramai-ramai. Yang ke ada pendapat yang boleh kan. Nah, nombor tu ya, mata menyangkut dengan jaket. Saya izin labuh jaket tu cucu agam dari anu anak. Cucu? Menyo cucu agam dari anu agam ke cucu juga benar. Cucu nyan munyo cucu nyan gasin nyan wajib nafkah dia tu ya atau ne maka hanji kurung yang wajib nafkah dengannya atau hurung bijeke sebab dia ajuk perumah tu tak kau jo je ke perumah ke jo anta karena nafkah perumah atau dileko. Tapi nak kau gantiin, apa cucu gantiin. Tapi menyokong ada nama gantiin. Mesti ada nama Garim. Atau ada nama Sabilillah. Atau ada nama Ibnu Sabil. Yang lain. Yang ada nama miskin. Yang hanjit bijaka leurung yang wajib nafkah. Ada orang bijaka yang. Gejuk kurung yang wajib nafkah dia urung bila deke sebab menyugati nana wajib nafkah dia urung ci gasi yang urung ci wajib nafkah oh ada gasi kerana miskin apa nama dia tentang malam itu Syaban malam bukan pun dosa. Dosa-dosa apakah semua dosa kumpul
kesehatan. Kemudian nasmayang sunan yang dianjurkan di Maghrib pun nantani sunan malam itu Syaban. Hanya demikian. Saya tetap ngerumusan, rumusannya menyo dosa-dosa besar iji harus ngentobat nasuha. Dosa besar, dosa besar ngentobat nasuha. Yang gepampun yang ke ngentobat nasuha itu dosa-dosa yang ke dosa besar, dosa-dosa kecil walau banyak, walau jai dosanya. Munyo dosa raya nyan payah taubat nasuha. Jadi dia dosa tinggal di maya. Nyan hati kaya nyan dosa raya ini payah taubat nasuha, harus lewat rukun dan syarat taubat. Tapi dosa ubuknya ada jahe ni. Ini ke dosa ubuk kan sepele. Ubuk ke timbang yang raya. Hati tak ugang. Dia boleh pada raya mendung-mendung. Dia dosa-dosa ubuknya yang kumpul dari raya. Cuma pakar ke ubuk ke banding dengan dosa yang raya. Lebih raya. Dia hanya sepele. Pulang menyuka sepele. Dan remehkan dosa kecil, dia berubah menjadi dosa besar. Olehnya dosa kecil yang rutin, dia kerutinitas itu kaji ke dosa besar. Baru di dosa kecil, apabila hana tak enteng pu enteng, tak sepele ji, dengan hana terus mana, menyuka terus menerus, kaji kerutinitas. Ada berdosa kecil itu sudah jadi dosa besar. Payah tobat nasuha. Sembahyang sunat macam ni ada anak tanik biar pun dia pun nak sembahyang sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayah. No, soal masalah najis. Betul yang nata semua betali. Cuma sabar saja ini sipre itu untuk sinali. Iban penjelasan dari ayah jus. Betali semua sipre itu sabar itu khusus dengan dari ngomong ni iban jus mana? Ini pertama pun na pendapat wajib zakat bain in zakat na dalam tanggungan. Pendapat di dalam tanggungan dan ditamalkan dah. Jadi kewajiban bi bayar zakatnya dalam tanggungan tak kurang bi zakat. Gecok je berangkapan. Yang pokok ji bulagi nisab zakat betuk bayu sumber ji berapa padi yang hasilkan padi dik nam tadi oh 10 gunja berarti 3 gunja ini ke cok berapa padi berarti hang ke oh bangsa bongong dia atau bongong dia ana mesti. Yo, nak terbukti ya. Ayah bagiban sembahyang urung yang selalu wajah sembahyang ditubit angin oleh kubur. Jadi mana salah satu yang membuat berhadas gadah suci dari hadas keluar dari salah satu dua jalan ke ngelika itu biar rata-rata ke fong itu biar angin ya menghadapi
Ya, nanti mereka tabah ni. Lagi itu bikin tadi. Jadi tetap menjaga kekam hadas. Cuman masalah tu nak urung salsul yang berlaku urung salsul lagi urung di berhenti juaju atau lagi urung merahan. Jadi yang tata cara langsung semayang menan munyona wate gaknya dia hana itu bit lek semayang yang payah gupreh wate watean. Oh, ragu-ragu anak pupu. Artinya syak yakin han hilang syak. Pun danyo punyo pun itu bikin tak puhananya hana ayu. Pun dia kata suci nyo pun agada suci nyo syak dia kan pun itu bikin tak puhana dan pun itu bikin sesuatu yang membuat tubatu suci sehingga berhadas syak dia syoknya kira lagi hana tetap menteng gigit suci hukum suci jadi baru ada beriak sikit ayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian idanyo berasa bahwa hatinya bersalah. Jadi dalam kemah mbak urang yang bertanahnya. Ternyata urangnya misalnya itu tapi di bandara idanyo na bukampur nusa apa? Karena ada saja umum anaknya. Tak kira-kira tahu dia guna katanya, tapi itu anaknya yang di bandara. Ya. Menoji putus silaturahmi masuk putus sitakoh silaturahmi yang terasa katanya koh hubungan dengan hana tak berhubungan ada tekoh ji hatinya tak tepat memang berhubungannya kengkoh nya sitakoh hanta tim berhubung sabar lagi benar yang putus nyan urung punya ke urung putus silaturahmi karena narasa lamati benci hana gada hubungan lamati mantanyut tak sambung ke urung putus nyanti get antasila mangkataka kamu menyambung silaturahmi hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan get men masalah hana merupa tau kaga tese yang hana salah lidahnya yang penting dia tulus hati ingin menyambung silaturahmi risalahnya mbak pihak lain. Iban urung merija-rija ni ayah di kalam semayang. Yang ke nyaul tidak sarai di bati kayu. Cuma na urung memang tapi hana wate untuk lelat ke semua semayang bulat tempat semayang hana wate. Yang kah berjaku hukum salsul. Yang payah getuha gedoh gu pakai ke gedoh baik hijab lain itu putang gapu orangnya kadang nak pimpus tapi yang baik melebar lagi ya yang baik mengubur yang diuh lain yang tu berlaku hukum salsul. Jadi semayangnya semayang urung osor
dibolehkan. Mai munyo na wate gayan lam sabo wate semayang kira-kira na wate bele sabo semayang nyen pepre wate yang le. Yo, tiba kalau cuba cari juga lepas jemput. Ohna batasan ilmu tasawuf yang perlu untuk urina. Ilmu tasawuf, ilmu yang kau ngerti. Yang pertama yang paling induk oleh sepuluh buah sifat, sifat buruk. Lian sepuluh buah sifat baik mulai dari ikhlas olehnya punya niat baik kurangana dengki tekabu ria ujub olehnya pula marah dendam hikdun nyen atas sifat-sifat yang wajib nyen nyen payah murno pertama buta doa masuk marah iji na marah yang haram na marah yang berfahala kibat antisipasi marahnya nyen tabut tu cara pubat tanya dengki. Dengki yang haram mana ilmu kibai le dengkian yang benda tepu oleh yang kedua kibai cara ilmu bergaduh dengkian kibai cara bergak yang nak ilmu tu yang ilmunya wajib nak man wajibnya nak orang yang berat dengki yang kadang-kadang berluah ilmu baru pulih yang payah berluah yang kali nak ilmu lagi orang je siro tim pulih dengki siro ha berarti gaknya payah tamah ubat lah berat pengke dan kajib wajib kadang-kadang beda wajib ji dengan beda kondisi tekabu haram nyen buta doa tekabu buta doa cara pegadah tekabu menghasilkan tawadu ria haram maka payah murno teh ria-ria yang haram sabar menanti kiban sabarnya nyamurno bagiban ilmu itu menghasilkan hati yang sabar syukur lagi nanti wajib murno kiban menghasilkan ilmu cara berartinya bersyukur tawakal ba Allah wajib bu tawakal bil asbab bila tidak umum yang berada oh kiban mana tawakal tawakalnya bagiban dan kiban cara menghasilkan hati yang tawab yang wajib ridha qada qadar wajib hana ridha qada qadar dosa malah terkutukan Allah raya datang dosa maka buta doa pakiban ridha linya pakiban cara ubat artinya biitim ridha dengan qada Allah dengan takdir Allah yang nak tanya yang murno bapak wajibnya. Tafwid. Ai tetemur no ji muno tu tetemur no tamai ju tetemur no tamai ju idang geroi. Nyo ke li tetemur no tak ubah ai nan rupa jai de. Ya kan? Nang tu atra sifat-sifat yang wajibnya, yang buruknya, yang haram wajib murno dan wajib cara benar ilmu memang bergaduh haji sifat-sifat yang wajib bertaduri dan bertaduh punah lama lama di yang menyukainya kagak yang tua kibah yang ditawakalnya karena artinya menyahana tawakal bertentangan dengan iman wa'alallahi fatawakalu in kuntum mu'mini tafwid menanti ridha qada qadar syukur sabar yang sifatnya mandu ikhlas dengki benci ya dendam
Yang ada-ada memang bertatuk oh madu bukan bertatuk oh kubur ni. Bertaturi, bertatuk oh pegah. Pegada ilmu cara pegada di ilmu ilaji. Yang ilmu fardu'in dalam tasawuf. Menyobi orang na ilmu ya. Eh gamai kugara orang. Agak kaya tu kurung-kurung menung ada tanah sehat ke sadar kesalahan saja turun teka getupu kena ilmu mengadap tupak tapi menyujahi buruk akhlak menyan kemah tu ada tak ada pun hilawan tu lagi asyik pungoh ikat tu hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk kesempatan uronyo ketika padai amno pengajian dan sesi saya jawab bersama ayah untuk mengambil berkah ketika lagi pak ayah menutup pengajian dengan membaca doa. Tuhan yang telah memandu acara mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala.